Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di rumah kompos dan nursery PT Jip. Nah, kita akan mengambil CSR tanaman dari PT Jip. Tempatnya di sini. Yuk, kita masuk. Oh, udah disiapin nih. Ini yang akan diberikan ke RW 09. Kita lihat yuk. Nah, ini dengan Pak siapa ini? Kodirun, Pak. Pak Kodirun, ini ahlinya ini. Jadi prosesnya seperti itu, bisa 3 kali 4 kali. Disiram, kasih. Ini untuk kompos ya? Oke, ini pengolahan kompos. Yuk kita lihat. Wah, ini mesinnya. Oh, jadi lembut gitu ya? Yang tadi karung-karungin. Nah, ini yang siap digiling, cuman belum jadi. Ini udah kering banget atau belum? Kita nungguin kering, nungguin hancur juga. Tinggal penyiraman aja, kita siramin. Oke. Kita bersama dengan Ibu Anissa dan tim untuk serah terima tanaman hias dan juga pohon penghijauan untuk RW 09. Iya Pak, ini tanamannya ada terdiri dari ada tanaman sisa, mangga, ada belimbing juga, dan ada tanaman-tanaman hiasnya juga Pak. Ada ganda bolong, ada adam hawa, seperti itu Pak, buat penghijauan di lingkungan RW 09. Terima kasih atas CSR-nya untuk RW 09. Semoga ini akan bertahap dan berkelanjutan ya Bu ya. Siap Bapak. Semoga lingkungan kita tambah hijau. Amin. Dan apa yang di CSR-kan oleh PT Jip bermanfaat untuk lingkungan kami. Ini ya Pak ya, Ya, tanaman udah di RW 09.